Wagub DKI Sandiaga Uno sebut. Pedagang pasar Tanah Abang alami kenaikan omzet. Sejak Jumat, 22 Desember 2017 terlihat ada perubahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab, sebanyak 394 pedagang kaki lima, PKL, yang biasanya jualan di trotoar, kini mereka diberikan tenda oleh Pemprov DKI untuk menjajakan dagangannya di salah satu lajur di Jalan Jati Baru Raya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, setelah dilakukan evaluasi, pihaknya melihat ada kenaikan omset yang didapat oleh para PKL. Namun, hal itu tak bisa dijadikan acuan bila kebijakan itu dianggap berhasil. Dari beberapa yang kami tanyakan tadi, omzetnya lumayan meningkat. Jadi ini masih terlalu awal untuk menilai, kata Sandi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Desember 2017. Meski begitu, lanjut Sandi, pihaknya tak ingin terlalu jumawa. Sehingga, dengan begitu ia memerlukan banyak masukan dari berbagai pihak agar persoalan di kawasan tersebut bisa segera diselesaikan. Jadi kita sabar saja, kita lihat dan perlu ada perbaikan-perbaikan. Tadi ada juga masukan dari Bang Haji Lulung, ada masukan dari Pak Irwandi, Kepala Dinas UMKM. Nanti kita bawa rapat tim khusus untuk selalu ada modifikasinya berdasarkan dan berbasis data, imbuhnya. Lebih lanjut, Sandi berkata, pihaknya mengakui bila semakin banyak orang yang ingin berdagang di tenda. Namun, kini Pemprov DKI belum bisa memfasilitasinya, karena yang terdaftar di awal itu hanya ada sekira 394 pedagang. Catatan dari para PKL yang difasilitasi ingin ada tambahan, tapi karena kami sudah mendata sebelumnya dan sudah kami kunci, lock, di angka 394, ujar Sandi. Wagub DKI Sandiaga Uno sebut, pedagang pasar Tanah Abang alami kenaikan omzet. Sejak Jumat, 22 Desember 2017 terlihat ada perubahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.